Wahai Rabbi, angkat derajat kedua orang tua kami, ya Allah. Sehatkan badan mereka, ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa kami terhadap ayahanda dan ibunda kami. Sungguh kami merasa anak yang paling durhaka di dunia ini. Kami tidak pernah menganggap ceripaya ayahanda kami, di mana saat ayahanda kami keluar dari rumah mencari rezeki, panas kepanasan, hujan kehujanan, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi kami. Tapi kami tidak pernah menghargai hal tersebut, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Dan juga kepada ibunda kami, dengan pengorbanan yang luar biasa, saat dimana kami dilahirkan ke dunia, antara hidup dan mati kami dilahirkan ke dunia. Dan apabila di saat dilahirkan melahirkan kami harus memilih, ibunda kami pasti akan mengatakan dirinya yang mati atau kami yang harus mati. Maka ibunda kami pasti mengatakan, ya Allah, biarkan kau cabut nyawaku, jangan kau cabut nyawa kedua daripada anak-anak kami, ya Allah. Biarkan daripada anak-anak kami hidup di dunia penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan, ya Allah. Kami tidak selagi jarang untuk mencaci memaki kedua orang tua kami. Ampuni dosa kami, ya Allah. Betapa durhakanya diri